Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap tentang soal perniagaan, dia ada satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini merupakan satu doa yang teramat penting bagi mereka yang bergelar sebagai usahawan. Orang berniaga ni dia punya cabaran, dia tak macam mana orang biasa. Sebab dia punya ujian tu lebih dahsyat dan lebih berat daripada orang-orang biasa. Sebab itu, di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita secara khusus bagi mereka yang bergelar sebagai usahawan, dia terdapat satu doa yang wajib, perlu dilazimi dan diamalkan setiap hari. Doa itu adalah merupakan doa pelengkap dan juga merupakan satu doa yang insya-Allah akan membawa kebaikan kepada perniagaan yang kita laksanakan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika an man siwak. Doa ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa erti Allahumma kfini, Allahumma ikfini, ataupun ditukar kepada lafaz ramai Allahumma ikfina. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkan aku dengan halalmu berbanding haram. Itu rangkap pertama daripada doa. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bila mana kita bangun pada tidur, jadikan doa di antara waktu subuh dan asar sekurang-kurangnya. Kalau mampu untuk dimasukkan pada setiap waktu solat, dipersilakan, dikepilkan bacaan ketika mana kita berada dalam keadaan munajat di sepertiga malam. Jangan tinggalkan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus kita adalah usahawan. Apa dia doa tersebut? Allahumma ikfina ataupun ikfini. Ikfini untuk seorang. Kalau ikfina untuk ramai. Kita bila berdoa ni, jangan guna lafaz yang menunjukkan kesombongan. Maksud kesombongan ni apa dia? Minta untuk seorang. Minta untuk seorang ni nampak kata kita hebat. Tetapi kalau kita minta ikfina, menunjukkan kata kita ni berasa lemah dan kita rasa kita tak kuat. Sebab itu bila kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan kami jalan yang benar. Kami. Kita tak sebut Allah mahdini. Tunjukkan aku. Sebab kalau tunjukkan aku, permintaan itu adalah permintaan kita seorang. Tetapi bila kita menggunakan lafaz ramai, seolah-olah kita mewakili dengan diniatkan teman-teman kita, kawan-kawan kita, mereka yang bersama dengan kita dengan tujuan yang baik. Semoga dengan doa kita untuk diberi kepada sahabat kita yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita, didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, ikfina, jadikan kami ni kafa, cukup, bihalalika an haramika, mendapat yang halal berbanding mendapat yang haram. Waghnina, dan jadikan kami merasa kaya, merasa mewah, merasa hebat, merasa cukup, merasa tidak memerlukan apa yang selainnya. Bifadlika an man siwak, menjadi kaya dengan anugerah yang engkau berikan, ya Allah, berbanding dengan anugerah yang diberikan daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang disebutkan sebagai doa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni apa dia, tuan-tuan? Ucapan doa yang mencakupi segala maksud yang baik yang kita cantumkan dalam satu rangkap perkataan, dan kita keluarkan maksud-maksud yang kita tak nak dalam satu rangkap perkataan. Sebab tu dalam berdoa ni, dia kena bijak. Bijak ni maksudnya, peluang untuk Tuhan makbulkan doa ni kita tak tahu bila. Kecuali lah kalau kita pergi ke Mekah dengan Madinah ni, dia ada 15 waktu istijabah. Pada tempat, pada masa, pada ketika, banyak. Di Mekah dengan Madinah ni banyak. Tapi lain pada waktu tersebut ni, susah sikit lah. Kecuali lah macam hari Jumaat, waktu sahur, selepas kita melakukan ibadat, solat lima waktu, ketika kita buka puasa. Ni semua waktu-waktu mustajab. Jadi bila kita dapat peluang untuk doa mustajab ni, tuan-tuan, adab yang diajar oleh para alim ulama kita, jangan minta benda yang merugikan kita. Contoh doa yang merugikan apa dia? Kita ni anak nak ambil SPM. Kita kalut minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah anak aku dapat 10A. 10A tu insya-Allah dapat, tuan-tuan. Dapat. Sebab kita fokus dapat 10A, dapat.
Tapi kita tertinggal, anak aku jadilah seorang yang soleh. Jadilah berjaya dunia dan akhirat. Jadilah orang yang meninggalkan maksiat. Mereka yang mentaati ibu bapa. Mereka yang kasih kepada orang tua. Kita tinggal habis. Sebab kita fokus kepada juzuk kecil yang mana terdapat juzuk besar yang penting untuk kita mohon kepada Allah Ta'ala. Sebab itu doa, jangan memohon benda yang kecil. Bila memohon kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada orang yang memiliki segala-galanya, yang tidak merasa rugi dan kurang kekuasaan yang ada kepada zat Allah Ta'ala bila mana memberikan kepada kita. Sebab itu bila bercakap tentang doa sebagai seorang usahawan, dua rangkap doa yang saya kongsikan sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini doa wajib untuk kita. Secara khusus saya, doa ni saya tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal, tuan-tuan. Bukan menunjukkan sebab kita hebat, tetapi kita perlu doa ini sebab kita tahu kita lemah. Dalam dunia perniagaan, kita sentiasa dibentangkan dengan benda halal dan haram. Halal dan haram yang dibentangkan dengan kita, ada waktu yang syubhat itu kita keliru. Ada waktu halal ini kita tak pasti. Ada waktu haram yang jelas kita rasa benda tu boleh. Kita tak tahu. Sebab itu yang kita temukan sehari-hari. Menyebabkan kita tahu diri kita ni manusia yang lemah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya sehari 5 kali, ya Allah ya Tuhanku. Rangkap yang pertama aku mohon Allah Taala bantu dalam aturan kerja kita sehari-hari, ikfina bihalalika an haramika. Cukupkan kami dengan yang halal berbanding kami merasa cukup dengan benda yang haram. Kita tak kalut nak kena cari duit rasuah untuk kita senangkan suami atau isteri kita dengan permintaan yang pelik-pelik. Ada orang yang Tuhan azab dia macam tu. Gaji 3,000. Tetapi dia punya dapat bini nafsu 10 juta. Duit 3,000 sebulan je ada. Tapi bini nak, laki ada kapasiti untuk belanja 10 juta. Menyebabkan tok laki ni tak ada apa benda boleh buat, terpaksa melakukan perkara-perkara yang mungkar untuk memastikan anak dan isteri ni happy. Sebab apa? Hilang perasaan, cukupkan kami dengan yang halal berbanding benda yang haram. Kita tak nak benda tu diazab pada kita. Biar kita duduk dalam 5,000, keinginan kita takat 2,000 cukuplah. Biar hidup kita selesa, senang, aman, cukup dengan apa yang dianugerahkan, tidak melebihi sehingga melanggar batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan. Ini rangkap pertama. Ikfina bihalalika an haramika. Ulang banyak kali tak apa juga aku tak tahu. Okey. Ini kita selingan ni. Selingan hafal doa-doa Jawami'ul Kalim daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa satu poin tapi attack beribu matlamat dan manfaat. Waghnina, dan kayakan kami. Dia daripada ghani, irnina. Bifadlika an man siwak. Jadikan kami rasa cukup, berasa puas, berasa hebat, berasa memadai, tidak perlu kaya lain-lain apabila kami telah memperolehi kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kami. Tak payah duk kisahlah kau ni hebat terang mana, tetapi last sekali azab neraka yang akan menjilat tubuh badan mereka. Tak payah duk kalut hak orang. Cukup. Tuhan bagi kita kawan-kawan yang macam ni. Kita bagi kita rezeki yang macam ni. Tuhan bagi kita dengan peluang yang macam ni. Merasa cukup. Dan dua rangkap ini jangan tinggal untuk dibacakan sekurang-kurangnya pada waktu selepas subuh ataupun selepas asar kedua-duanya sekali, ataupun ditambah bacaan pada 5 waktu sehari semalam, kerana kita berada pada medan yang kita mungkin merasa cukup dengan haram dan kita merasa puas dengan pemberian selain daripada manusia. Duk berasa dapat tender apa-apa, dapat dana apa-apa, berasa projek besar-besar, ni goyah iman yang ada dalam diri dan hati perasaan kita. Okey.